Ya Maria, Bunda Allah dan Bunda kami. Di masa pencobaan ini kami datang kembali kepadamu. Sebagai Bunda kami, Engkau mencintai dan mengetahui siapa kami. Tak ada yang disembunyikan dalam hati kami di hadapanmu. Ya Bunda pengasih, betapa sering kami memperoleh perhatianmu yang tulus dan kehadiranmu yang membawa damai. Engkau tak pernah lelah menuntun kami kepada Yesus, Sang Raja Damai. Tetapi kami telah menyimpang dari jalan menuju kedamaian itu. Kami telah melupakan pelajaran dari abad yang lalu. Pengorbanan jutaan jiwa manusia dalam dua perang dunia. Kami telah melanggar komitmen yang kami buat sebagai komunitas bangsa-bangsa. Kami telah mengkhianati mimpi kami akan perdamaian dan pengharapan kaum muda. Kami tumbuh dengan keserakahan. Kami hanya memikirkan kepentingan bangsa kami sendiri. Kami saling tidak peduli dan terjebak dalam keegoisan kami. Kami memilih mengabaikan Allah demi mengejar impian-impian kami. Menjadi sombong dan bersikap agresif, menekan mereka yang lemah, dan menimbun senjata. Kami tidak lagi menjadi penjaga dan pengawas rumah bersama kami. Kami telah merusak taman bumi ini dengan perang. Dosa-dosa kami telah melukai hati Allah Bapa yang menginginkan kami bersaudara satu dengan lainnya. Kami tak acuh terhadap sesama kecuali terhadap diri kami sendiri. Kini, dengan rasa malu kami memohon, ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Bunda, di tengah penderitaan karena dosa-dosa kami, di tengah pergumulan dan kelemahan kami, di tengah misteri kejahatan berupa perang, Engkau ingatkan kami bahwa Allah tak pernah meninggalkan kami, melainkan tetap memandang kami penuh kasih, dan mau mengampuni kami untuk memulai hidup yang baru. Dia telah memberikan Engkau untuk kami, dan membuat hatimu yang tak bernoda sebagai pelindung gereja dan seluruh umat manusia. Berkat rahmat dan kemurahannya, Engkau selalu bersama kami. Bahkan di saat-saat paling sulit dalam sejarah kehidupan kami, Engkau selalu ada dan membimbing kami dengan kasih setiamu. Kini kami berpaling dan mengetuk pintu hatimu. Kami adalah anak-anakmu. Di setiap zaman Engkau selalu datang menghampiri kami dan meminta kami untuk bertobat. Di tengah kegelapan saat ini, tolonglah kami dan hiburlah kami. Katakanlah sekali lagi, bukankah aku ini adalah bundamu? Engkau bisa melepaskan simpul-simpul dalam hati kami. Ke dalam tanganmu kami serahkan kepercayaan kami. Dalam masa pencobaan ini, kami percaya Engkau akan mendengarkan doa kami dan datang membantu kami. Itulah yang Engkau lakukan di Kana Galilea. Ketika Engkau menyampaikan kepada Yesus dan Dia melakukan mukjizat pertamanya. Untuk menjaga sukacita pesta perkawinan itu, Engkau berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya Bunda, ulangilah permintaan sekaligus doa itu saat ini. Karena saat ini kami kehabisan anggur harapan. Sukacita telah sirna, dan persaudaraan telah memudar. Kami telah melupakan kemanusiaan kami dan menyia-nyiakan anugerah perdamaian. Kami malah membuka hati kami untuk kekerasan dan penghancuran. Betapa kami membutuhkan kasih seorang ibu darimu. Karena itu ya Bunda, dengarkanlah doa kami. Ya bintang samudra, jangan biarkan kami terdampar di tengah badai peperangan. Ya tabut perjanjian baru, tunjukkanlah jalan menuju rekonsiliasi. Ya ratu surga, pulihkanlah kedamaian dari Allah pada dunia ini. Singkirkanlah kebencian dan rasa dendam. Ajarlah kami untuk mengampuni. Bebaskanlah kami dari peperangan, lindungilah dunia kami dari ancaman senjata nuklir. Ya Ratu Rosari, sadarkanlah kami untuk selalu berdoa dan mengasihi. Ya Ratu Keluarga, tunjukkanlah kami jalan persaudaraan. Ya Ratu Perdamaian, berikanlah perdamaian untuk dunia ini. Ya Bunda, semoga kesedihanmu melunakkan hati kami. Semoga air mata yang Engkau tumpahkan menyuburkan lembah yang kering karena kebencian kami. Di tengah gemuruh suara senjata, semoga doamu menenangkan pikiran kami. Semoga sentuhan keibuanmu menenangkan mereka yang menderita dan melarikan diri dari serangan bom. Semoga pelukan keibuanmu menghibur mereka yang terpaksa meninggalkan rumah dan tanah air mereka. Semoga hatimu yang berduka menggerakkan kami untuk mengasihi, dan mendorong kami untuk membuka pintu rumah kami, serta merawat saudara-saudara kami yang terluka dan tersingkir. Ya Bunda Allah yang kudus, seperti saat Engkau berdiri di kaki salib, Yesus menatap murid yang dikasihinya dan berkata, inilah anakmu, Dia mempercayakan kami semua kepadamu. Kepada murid itu dan kepada kami semua Dia berkata, inilah ibumu. Bunda Maria, kami ingin menerima Engkau dalam hidup kami dan sejarah kehidupan kami.
kami yang lelah dan putus asa, saat ini berdiri bersama Engkau di kaki salib, mempercayakan diri kami kepada Engkau, dan melalui Engkau mempersembahkan diri kami kepada Kristus. Rakyat Ukraina dan Rusia yang sangat mencintaimu, kini berpaling kepadamu, di saat hatimu berdetak penuh belas kasih kepada mereka, dan kepada semua yang dihancurkan oleh perang, kelaparan, ketidakadilan, dan kemiskinan. Oleh karena itu ya Bunda Allah dan Bunda kami, kepada hatimu yang tidak bernoda, kami dengan sungguh-sungguh mempercayakan dan mengkonsekrasikan diri kami, gereja dan seluruh umat manusia, khususnya Rusia dan Ukraina. Terimalah konsekrasi ini yang kami lakukan dengan penuh keyakinan dan kasih. Semoga perang bisa berakhir dan perdamaian menyebar ke seluruh dunia. Sikap bersedia yang muncul dari hatimu telah membuka pintu sejarah bagi hadirnya Sang Raja Damai. Kami percaya bahwa melalui hatimu, perdamaian akan muncul kembali. Kepadamu kami konsekrasikan masa depan seluruh umat manusia, keinginan dan harapan setiap orang, kekhawatiran dan harapan dunia ini. Melalui pengantaraanmu semoga belas kasih Allah dicurahkan ke bumi, dan irama perdamaian yang lembut kembali mewarnai hari-hari kami. Ya Bunda yang selalu bersedia sehingga Roh Kudus turun kepadamu, pulihkanlah keharmonisan yang berasal dari Allah di antara kami. Ya mata air kehidupan kami, semoga Engkau menyirami hati kami yang kering ini. Di dalam rahimmu, Yesus menjadi daging. Bantulah kami mendorong terciptanya persatuan. Engkau yang pernah berpijak di bumi kami, tuntunlah kami menuju jalan perdamaian. Amin.